masyarakat Indonesia, terkhusus penggemar Leslar, kembali dibuat heboh dengan hadiah yang diberikan Lesti Kejora kepada Asila di acara ulang tahunnya yang digelar Rabu malam. Tepatnya pada tanggal 30 Maret 2022, Asila anak Abi Ramzi merayakan ulang tahunnya yang ke-16 tahun. Gadis cantik yang bernama lengkap Asila Maisa tersebut diketahui lahir pada tanggal 28 Maret 2006 di Jakarta. Pada perayaan anak sematawayang presenter kondang Indonesia, yakni Ramzi, dihadiri oleh barisan selebritis top tanah air seperti Bu Harsiwi Ahmad, Lesti Kejora, Iis Dahlia, Irfan Hakim, Ivan Gunawan, Rizky Billar, dan sederet artis top lainnya. Berbagai momen haru pun tak terelakkan dalam acara tersebut. Bahkan, Lesti Kejora juga sempat menangis histeris saat berpelukan dengan Asila Maisa. Lesti Kejora juga sempat berduet bareng dengan Asila. Tak hanya itu saja, pada kesempatan tersebut Lesti juga sempat bernyanyi bersama dengan sang suami tercinta, yakni Muhammad Leslar Al-Fatih Billar di acara tersebut. Berbagai ucapan doa dan hadiah turut diberikan kepada Asila Maisa. Tak terkecuali Lesti Kejora, istri dari aktor tampan Rizky Billar itu turut memberikan hadiah mewah kepada anak Abi Ramzi sebagai kado ulang tahunnya. Bukan tanpa alasan, kado mahal yang diberikan Lesti Kejora kepada Asila merupakan sebagai bukti kedekatan emosional Lesti Kejora dengan Ramzi selama ini. Menurut isu yang menyeruak di berbagai media sosial saat ini, kado dari Lesti Kejora tersebut berupa produk luar negeri yang bermerek Gucci. Namun sayangnya, Asila Maisa belum membuka kado dari Lesti Kejora tersebut. Menurut pengakuan Asila, dirinya akan memperlihatkan hadiah dari Lesti setelah acara tersebut selesai digelar beberapa hari ke depan nanti. Begitulah informasinya.